Halo sahabat Bloom, kali ini Bloom akan berlibur mengelilingi Indonesia. Baju yang Bloom kenakan ini adalah salah satu pakaian khas daerah di Indonesia. Namanya batik dan blangkon. Sekarang, ayo ikuti Bloom menjelajahi Indonesia. Indonesia merupakan negara tempat tinggal Bloom. Indonesia terdiri dari banyak pulau yang dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Bendera Indonesia adalah bendera merah putih. Bahasa resmi yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan lagu kebangsaannya, lagu Indonesia Raya. Saat ini terdapat 34 provinsi yang ada di Indonesia. Pada setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, tarian adat, dan kesenian lainnya yang beraneka ragam. Jika kamu berbelanja di Indonesia, maka kamu harus menggunakan mata uang rupiah. Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Di Jakarta terdapat bangunan yang terkenal yaitu Monas atau Monumen Nasional. Terdapat juga banyak bangunan sejarah di Indonesia yang sangat menakjubkan, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Lawang Sewu. Juga mempunyai tempat wisata yang sangat indah, Kepulauan Raja Ampat, Pulau Komodo, Bali, Taman Laut Bunaken, Tanah Toraja, dan masih banyak lainnya. Juga memiliki tumbuhan dan hewan yang khas loh, Rafflesia arnoldi, melati, anggrek, orang utan, burung cendrawasih, harimau Sumatera, badak Jawa, komodo, gajah Sumatera, lutung Jawa, anoa, dan masih banyak lainnya. Oh iya, di Indonesia terdapat makanan khas yang enak sekali, seperti rendang, gudeg, pempek, nasi goreng, dan masih banyak makanan lezat lainnya. Itulah teman-teman liburan Bloom di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.